Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey guys, saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Okey, untuk entry kali ini saya nak buat reaction sebuah video yang sedang viral di Indonesia. Okey, video ni bermula viral pada September 2021 di mana seorang wanita pengamal perubatan menyelamatkan dua gadis yang dirogol oleh bomo di sebuah hutan. Okey, dalam hutan tu ada sebuah pondok. Bomo tu merogol dua gadis tu dan wanita ni pergi menyelamatkan dua gadis berkenaan. Okey, sebelum kita ke video, jangan lupa subscribe channel saya dan tekan butang loceng. Alhamdulillah teman-teman, ini kami sudah berada di sebuah hutan. Ini kami mendapat informasi dari warga sekitar dan informasi tersebut sudah saya ketahui ya teman-teman, bahwa di hutan ini ya tepatnya ada sebuah gubuk ya di tengah hutan. Macam pondok ya. Sini itu ada kegiatan ya, kegiatan ritual persugihan. Warga setempat menginformasikan tadi bahwa ada seorang perempuan yang masuk di hutan ini. Oke, Bang Anton. Berani ya guys, dia pergi berdua saja. Dia dengan kameramen. Agar kegiatan kita malam ini berjalan dengan lancar. Oke. Hati-hati Bang Anton. Iya. Jangan terlalu dekat, nanti saya akan ke depan. Iya, Kak. Hati-hati, Kak. Ya, berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak, guys? Bunyi dia. Itu dia, guys. Siapapun kamu, saya ingin bertanya, perempuan yang tadi masuk di hutan ini, mukanya. Saya tahu perempuan itu adalah salah satu korban ritual kamu ya. Ya, ini dicuba bercakap sesuatu, tapi dia telah macam sensorkan dia punya apa yang dia cakap. Nampak tak guys, ada mata, hidung. Lelaki eh? Lelaki. Macam dalam filem Hollywood. Jadi, saya ingin kamu menghentikan kegiatan kamu karena kamu sudah terlalu banyak untuk menyesatkan warga di sini. Kemana perempuan tadi kamu sembunyikan? Jawab. Perempuan itu mau kamu jadikan tumbal. Tumbal. Cukup kamu saja seperti ini. Tolong kamu hentikan. Seram. Berani seorang perempuan boleh ya. Macam. Saya ingin membantu warga sini untuk menghentikan kegiatan kamu. Yang ni, makhluk ni dalam keadaan telanjang. Jatuh pula. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Tidak apa-apa, Bang Anton. Allah Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gubuk dan situ ada pencahayaan. Sekarang ini mereka menuju ke sebuah pondok atau bangsal perempuan yang tadi itu disekap di situ. Nampak ada lampu di sana. So mereka pergi. Ya, mudah-mudahan Bang Anton. Ya, ini video ini saya dah potong-potong guys. Sekian kita ketemu. Ya, apa yang kamu lakukan? Hentikan, hentikan. Bang Anton jangan terlalu dekat, Bang Anton. Ini dia berlaku pemujaan. Mundur, Bang Anton. Pemujaan ke atau ritual yang tak tahu apa sebabnya dia buat. Allah Akbar.
apa tadi kamu dia tak boleh berjalan dua kaki ni. Dia berjalan macam tadi saya hanya ingin bertanya ke mana perempuan itu kamu sembunyikan dan ternyata di sini ya. Kamu ini mengelabui saya tadi ya. Karena tiba-tiba kamu menyerang saya. Ayo, ayo maju di sini. Kalau kamu memang sakti, tunjukkan kekuatan kamu. Lawan saya, lawan saya. Lawan saya. Mesti yang dia pun ada ilmu lah untuk mempertahankan diri dia. Berdua orang sahaja di hutan, berdua sahaja, cameraman dengan wanita ini cuba menghadapi sejenis makhluk manusia saya rasa tu, tapi dia bila merubah sifat dia mungkin ada sesuatu masuk dalam badan dia atau memang asal-asalnya dia pun memang dah jadi macam tu, kita tak tahu lagi. Allah Akbar. Ini kena orang yang hati kuat ni guys. Allah Akbar. Dia cuba melarikan diri. Dia tak boleh lawan dengan sakti atau ilmu yang wanita ini ada untuk mempertahankan diri. Dia cuba menghilang atau lari ke arah hutan. Nafas kameraman ni. Allah Akbar. Oh, dia lawan balik. Lawan guys berdua. Allah Akbar. Dia lari. Dah lari. Alhamdulillah Bang Anton dia sudah pergi. Sudah pergi. Okay, mereka pergi ke rumah tempat dia untuk melihat wanita Bang Anton yang masuk tunggu di sini. Berada dalam karena kakak ini ingin menetralisir. Ini kasihan. Allah, kasihan perempuannya. Tadi kita sudah menetralisir perempuan itu ya, terbaring tadi. Namun kondisinya masih lemah. Kondisi perempuan dalam pondok ini lemah. Jadi kita tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Mereka akan bawa perempuan itu ke luar dari tempat itu. Karena terlalu berbahaya Bang Anton kalau kita terlalu lama-lama di sini, dan kita harus membawa perempuan ini segera keluar dari hutan. Kenapa? Iya Bang Anton, semoga kita bisa membawanya keluar secepatnya karena dia ini harus harus dilanjutkan lagi karena kita harus menyandarkannya Bang Anton. Ya, oke Bang Anton, kita sudahi dulu video ini. Kita lanjutkan untuk menyelamatkan diri. Okey deh guys, itu dia video yang viral di Indonesia. Nampak seram kan? Saya pun tak tahu keadaan sebenar gadis tu selepas video ini diambil oleh YouTuber tadi. Okey. So sebagai kita umat manusia di dunia, elakkan daripada mengamalkan ilmu-ilmu yang khurafat dan tidak betul dari segi agama dan undang-undang. So guys, kita akan berjumpa di next episode dengan konten yang baru. Jangan lupa subscribe video saya dan share kepada kawan-kawan anda. Okay, bertemu kembali. Bye.